Lakukan sudah. Luna pemain dari Putra Junior pasukan Lampaya Kus dari Putra masih bisa dikembalikan. Ada sisa terumpankan ke Indah berputar keras Lampaya Tegoro. Ada sisa terumpankan berputar ke Sekian Lampaya Istilah Manusia Atlet. Kita cantik belakangan, raja tidak menunjukkan turutnya. Apakah dari Putra Bosnia bisa berkejar ke titik lainnya? Apakah sudah menarik Putra Junior tendang bisa menghubungi di set ke kering? Langsung tanpa, terima kasih merah yang sang negara. Anda kalau menunjukkan turut, oke, masih bisa dikembalikan. Anda sang satu, dan kamu berkejar ke titik masih bisa dikembalikan. Putra Junior tendang nomor punggung tujuh, yaitu saudara Karib bisa mendapatkan serangan lawan. Ancang-ancang nomor punggung satu, yaitu saudara Renda Ajala Tegasip, lakukan sudah terima. Kalau saudara Dayu, ada sang satu overnya berdua keras. Sang satu overnya berdua keras. Makanya pukulan Twitter yang cukup menekan dari Putra BSD, saudara Hujan Kacau bisa menekan serangan lawan. Ya, Bunda Jain, satu sama. Nomor punggung dua, dari Putra BSD, angka jalan super tuan kita ini dikembalikan Lampaya bola menanggung bisa dimintakan oleh saudara Putri nomor punggung belakang dari Putra BSD bisa menambah pendidikannya untuk tim Putra BSD masih nomor punggung dua ancang-ancang akal gasip dan merangkakan ke lagi yaitu saudara Rupi akan juga sip dan sip datang disuruh keras Lampaya terlalu keras menutup menyentuh kena pilih bisa melalui karangan pindah poin dua sama. Ya, sang setter nomor punggung 3 dari junior lakukan sip kita saudara itu lakukan sudah. Ini masih ada saudara setter lakukan nampaknya. Pemain dari Putra BSD melakukan pelanggaran tangannya menyentuh net. Poin untuk tim Putra Junior Cimindang 3-2. Masih nomor punggung 3 yaitu saudara Randy dari Putra Junior ancam lakukan sip nampaknya. Sekarang dari saudara Randy menyentuh net tidak bisa melewati ke arah lawan. Menjemput memberikan musibah bagi tim Anugrah bagi lawan. Ya, saudara Ridwan Pajak akan melakukan set menculang tinggi tinggi sisa negara ada sang setak umpankan cukup keras nampaknya masih bisa dikembalikan ada kalau di membantu persiapan nampaknya contohkan nomor punggung satu dari Putra BSD bisa mematikan serangan karyawan yaitu saudara Karim menambah tinggi dengan tetap Putra BSD masih saudara Ridwan Pajak lakukan sudah risa sang negara ada sang setak umpankan ke limbat dikepal nampaknya masih bisa dikembalikan nampaknya pemain dari Putra Junior Cimitan melakukan pelanggaran jauh-jauh poin untuk tim Putra BSD 5-3 masih saudara Ridwan Pacat melakukan masuk menculang tinggi terima dengan dari Putra Junior umpankan bertemu dengan Cimitan masih bisa dikembalikan ada sensor terumpankan di kelas detik ada sensor terumpankan di kelas detik nampaknya pukulan menyerang nomor punggung tiga dari Putra BSD bisa mematikan serangan kawanan menambah tim di perutnya tunda poin masih saudara Rintan Cabot Anang tegak lakukan sudah menjelang tim beri sesuai negara ada kalau dengan bantu upaya saudara Rintan di putar dan nampaknya pukulan saudara Rintan terlalu keras melakukan jatuh ke lapangan poin untuk tim Putra BSD 7-3 nampaknya satu orang dipinta kucu dari Putra Junior Cimanjang di set yang ketiga mungkin TKO yang pertama untuk memberikan arahan masukan kepada anak asuhnya. Kita kembali ke lapangan, wasit sudah memberikan perintah dan para pemain sudah menempati line up-nya masing-masing. Set masih dipegang oleh saudara Ridwan Pacang yang bertemu 12 lakukan sudah terima saudara pemain dari Putra Junior umpankan sebelum sudah mantap masih bisa anak adik membantu langsung kan mantapnya terima kasih pemain dari Putra Junior Cimindang tidak bisa mengantar dengan akurat dan untuk tim Putra BSD 8-3 masih Ridwan Pacang antanya lakukan set menjelang tinggi terima pemain dari Putra Junior umpankan dan bertemu masih bisa kembali ada sang satu serangan tidak masuk ke belakang ada sang satu serangan tidak masuk ke belakang nampaknya terakhir keras melebar keluar lapangan poin untuk tim Putra BSD 9-3 nampaknya ada pergantian pemain nomor punggung satu keluar masih menjadi punggung 11
masih saudara Ridwan Cetek. Antara mereka sekutis terima komentar Petra Ajanak umpankan pengusirkan masih bisa dikembalikan. Ada nomor punggung 11 umpankan Bukhara Pipit nampaknya berkurang saudara Pipit menghilang lebar jatuh ke rawa tangan tindakan untuk tim Putra Jomoro Cinjang 4-9. Ya, nomor punggung 7 dari Putra Junior yaitu saudara Peri lakukan sudah terima saudara Pak Dian Tatok ada sesuatu umpankan pengusirkan nampaknya Tuan dan cukup mematikan dari pemain BSD yaitu saudara Pipit melihat ada celah yang kosong menambah titik tengah untuk tim Putra BSD 8-8 ada tim saudara Pipit lakukan sudah keras terima pemain dari Putra Junior masih bisa dikembalikan ada sesuatu umpankan poin net lebih keras dan siapa umpankan poin net lebih keras nampaknya HTS Gusa yang cukup mematikan dari Putra BSD nomor punggung 6 yaitu saudara Karim bisa mematikan menambah bunyi punya untuk titik rata semasa matikan Rizu Sangli Barat ada sosial terumpankan dokumen berpengsukian ada sosial terumpankan dokumen berpengsukian karena itulah manusia ajaib muncul manusia ajaib bisa terbang tanpa sayap yaitu saudara Rendi Tamamilang menambah bunyi punya untuk titik rata junior cintang 5-11 ya nomor punggung 4 lakukan sudah lima saudara ini kacang ada sesuatu untuk pukulan itu betul nampaknya jual beli pukulan walaupun bebas dalam mental keluar lapangan pindah tim untuk tim Putra BSD 8-8 12-5 ya saudara kami nomor punggung 6 anda lakukan sesuatu lakukan sudah krisis negara nampaknya dalam mental keluar melebar keluar lapangan untuk tim Putra BSD 13-5 masih nomor punggung 6 yaitu saudara Karim anca-anca akal kerasi kemana berakan karam dan juga lakukan sudah keras ini sesat lebara ada sesat terutangkan kowin bat di kota keras sesat terutangkan kowin bat di kota keras makanya lagi-lagi manusia aja bisa terbang tanpa sayap yaitu saudara Randy Tamamilang menambah pendukungnya untuk tim Putra Junior Cimindan 6-13 ya saudara Randy lakukan sudah tipis terima saudara Zepin ada sang satu utama yang lebih cukup masih bisa dibuat ada kalau yang membantu ada saudara Randy cukup nampaknya masih bisa dikembalikan nampaknya terjadi gobol pelanggaran pemain dari Putra BSD belum untuk tim Putra Junior Cimindan 7-13 masih nomor punggung 10 itu saudara Randy lakukan sudah terima saudara Pipit ayo tekan betul masih bisa kali sebesar yang dibawa umpankan kesimpan nampaknya tekan walaupun sempat kejut dalam melapar keluar lapangan baik untuk tim Putra Junior Cimindan 8-13 masih saudara Randy anca-anca lupa hasil kemana lakukan lakukan sudah tapi terima saudara Randy pecah ada sesuatu umpankan kesimpan nampaknya masih bisa dikembalikan ada dikutkan nampaknya bukan kekematikan nomor punggung 10 dan nomor punggung 9 yaitu saudara Otik bisa menambah pembitannya untuk tim Putra Junior Cimindan 9-13 nampaknya TPU yang pertama di set ketiga dipinta coach dari BSD 88 untuk memberikan arahan masukan kepada anak asuhnya bagaimana cara mempertahankan udara sendiri ataupun mematikan serangan karyawan kita kembali ke lapangan hasil sudah menunjukkan perintah dan pertemuan sudah menempati line masing-masing untuk melanjutkan di set ketiga ini dalam masyarakat yang waktunya dari Putra Junior lakukan sudah Rizis yang diperlukan nampaknya bukan cukup mematikan dari Putra BSD nomor punggung 1 itu saudara Bayu menambah pembentukan untuk Putra BSD 88 14-9 ya saudara Bayu nomor punggung 1 atau yang lakukan sudah lima pemain dari Putra Junior Presiden Junior Presiden nampaknya bukan cukup mematikan dari saudara Opik pemain Putra baru Junior Cendang pindah poin 10-14 ya baik yang cukup mematikan yaitu saudara Opit ancangnya kasut pelaku kasut dan menjulang tinggi terima saudara Opit umpankan ke belakang pasukan saudara Bayu nampaknya bola yang cukup langgam tidak bisa dikembalikan dengan akurat oleh saudara Randy dari Putra Junior Cimindan poin untuk tim Putra BSD 88 15-10 ya nomor punggung 11 lakukan sudah Rizal Nurul melentangkan ke belakang nampaknya tujuan yang cukup menakutkan ataupun menyakitkan bagi BSD dilakukan dengan sang setter nomor punggung 3 yaitu saudara Randy menambah pembentuknya untuk tim Putra Junior Cimindan nomor punggung 11 lakukan sudah Rizal Nurul Bayu Perkan betul masih bisa ikut ada kalau kita tetap betul sudah nampaknya
PPL pun kasih dari Putra Junior Sendang di set yang ketiga mungkin pertandingan terakhir. Kita kembali ke lapangan. Wasit sudah membunyikan perutnya dan para pemain sudah mendekati line up-nya masing-masing untuk melanjutkan di set ketiga ini. Bola masih dipegang pemain dari Putra BSD 88 yaitu saudara Daluti. Ancang-ancang akan berhasil kemana bola akan diarahkan. Masih menurut dosis yang dilakukan sudah. Terima kasih dari Putra Ojiri Cincang. Ojangan Putra Putra Ojiri Cincang. Ojangan Putra Putra jadilah pukulan Sram Jadah dilantarkan nomor punggung satu dari Putra Junior Cincang yaitu saudara Jepang dimatikan serangan ke arah lawan. Bunda Bon, 22-23. Lepang sudah rancang. Ada sisa terumpan ke presi. Ada mantan yang masih bisa kembalikan. Ada nomor pun satu. Masih ada saudara Rendi. Terima kasih dari Putra. Ada saudara Rendi Pacang. Umpankan ke presi dari Bayu. Nampaknya masuk untuk perubatan mana. Bayu, nampaknya masuk untuk perubatan mana. Yang bisa dimintakan oleh saudara Ridwan Pacat nampak pun dengan tekun putra pesa jatelakan lampu kuning menyala 23-20. Ya saudara Bayu jam sepelajakan sudah keras terima teman dari putra ketiga makanya masih ada sudah ada pun sepul makanya masih ada kalau menemati mereka memimpinkan 4 kalau menemukan ada saudara Ridwan Pacat umpan kasih betul dikasih nampaknya contek yang dikasih bisa menantikan walaupun diberi bola melebar ke area lapangan ngepoin 24-20 masih sudah ada lakukan sudah keras nampaknya terlalu keras melebar ke area lapangan tinggal poin untuk tim Putra Junior Cincang 21-24 ya nomor punggung S1 yaitu saudara kita akan melakukan sebelah kita sudah terima saudara Karim tekankan kode serangan tiga mati sekarang kayu ada saudara tekankan nomor punggung pakai nomor punggung dan nomor punggung empat melabar ke arah lapangan tim poin di set yang ketiga dimenangkan oleh Putra BSP 88 dengan skor 25-21.